membuka karena aplikasi mesin pembuat rasa cake dari kita Kota Kelapa dengan teknologi ISO di silos Solomon guna meningkatkan produktivitas UKM putra tunggal. Desa Dauhan, Kabupaten Malang siap untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah tim pelaksana dari Mereko. Yang pertama, Firda sebagai administrasi, Ashika sebagai koordinator, Fatu Salam teknisi, saya Rian sebagai publikasi, Atta sebagai humas, dan Malang sendiri menduduki peringkat ke-7 produksi kelapa di Jawa Timur dengan rata-rata produksi tiap tahunnya yakni 14.253 ton. Tentunya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sejak adanya komplain dari masyarakat sekitar mengenai banyaknya polusi asap yang dihasilkan dari proses pembakaran batok kelapa. Diskusi dengan mitra, studi literatur, pembuatan teknologi Moriko, pengujian asap cair, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta peran aktif dosen pembimbing. Tim Moriko, warahmatullahi wabarakatuh. Kita gunakan masih adanya kebocoran asap yang sangat banyak pada ruang pembakaran sebelumnya.